Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan, tahiyatan Islamiyah tahiyatan mubarakah. Aku Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala Habibina wa nabina wa syafi'ana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin amma ba'd The first of another thing all praises to Allah The most gracious and the most merciful the lord of the world the king of the king in this world Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah zat yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiah. Siapa lagi dan siapa bukan yakni Habibana, wa Nabiyana, wa Maulana, Nabiuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaatnya di akhir kelak. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan ini di menit-menit seterusnya Insya Allah saya akan berpidato yang kali ini akan saya beri judul Akhlak seorang remaja Hadirin rahimahkumullah Allah subhanahu wa ta'ala Telah menurunkan para rasulnya ke muka bumi ini Tidak lain dan tidak bukan Hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Yang artinya kata Rasul sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin rahimakumullah. Jadi Jelas dalam hadis ini bahwa manusia sebelum adanya Rasulullah SAW, manusia dalam keadaan kekufuran, berakhlak buruk, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling menindas. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Akan tetapi, setelah Rasulullah SAW datang sebagai uswah yang baik, beliau merubah semua peradaban manusia yang tadinya tidak beriman menjadi beriman, yang kaya menolong, yang miskin, yang kuat melindungi yang lemah, dan saling menyayangi semua Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pantaslah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menjadi idola umat Islam. Alhamdulillah. Namun apa yang terjadi di zaman sekarang? Apa yang terjadi pada pemuda-pemudi di zaman sekarang? pemuda pemudi di zaman sekarang mulai jauh dari tuntunan kanjeng rasul dari ajaran dari akhlak yang telah rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ajarkan pemuda pemudi di zaman sekarang lebih banyak mengikuti gaya kebarat-baratan contohnya apa mabuk-mabukan berzina berjudi dan masih banyak lagi apa yang menyebabkan pemuda-pemudi zaman sekarang seperti itu, karena salah satunya faktor yang paling utama adalah orang tua. Mengapa faktor yang paling utama adalah orang tua? Karena orang yang paling dekat dengan anak adalah orang tua. Jika di rumah orang tua tidak mencontohkan yang baik kepada anaknya, nanti begitu pula juga anak tidak akan mencontohkan yang baik kepada lingkungannya. Karena benar kata pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu juga orang tua dan anak jadi kesimpulannya di sini saya mengajak kepada hadirin hadirat sekalian, kepada orang tua, kepada bapak, kepada ibu agar mendidik anak-anaknya agar memiliki akhlak yang baik, agar memiliki akhlakul karimah. Dengan apa? Dengan mengajarkannya dan mencontohkannya di rumah. Dengan itu insyaallah anak bapak ibu sekalian akan menjadi anak yang solihin dan solihat akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya amin amin ya Allah ya rabbal alamin mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun bila benar datangnya dari Allah dan bila salah datangnya dari saya Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan ke dalam peci. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.